السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dhalalatin finnar jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i Jalan RA Basuni nomor 19 F Kota Mojokerto rahimani Allah wa iyyakum Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala alladzi bi yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimu salihat kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Pada hari ini alhamdulillah ini adalah tanggal 8 Ramadan ya. Tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 Miladiyah Masehi. Alhamdulillah kita bisa duduk di majelis ilmu ini di Masjid Imam Syafi'i Mojokerto ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tema yang kita ambil dalam kajian pagi hari ini adalah keutamaan akhlak mulia kita akan bacakan tentang fadailu al-akhlaqil karimah apa saja keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia yang pertama disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 3559 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis nomor 2321 dari sahabat yang mulia An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu dari Abdullah putranya Amr bin Al-As Dan keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna min khiyarikum sesungguhnya termasuk orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah ahsanakum akhlaqan. adalah siapa di antara kalian yang terbagus kok akhlaknya budi pekertinya. Sehingga orang yang terbaik di antara kita berjamaah disebutkan di sini oleh Nabi bukan orang yang paling banyak ilmunya, tidak. Bukan orang yang paling hafal Al-Qur'an, tidak. Bukan orang yang paling banyak menghafal hadis juga bukan. Bukan orang yang paling banyak menyelesaikan kitab-kitab bersama para ulama guru-gurunya. Namun yang terbaik di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan hadisnya jelas sekali dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min khiyarikum Sungguh yang termasuk orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah ahsanakum akhlakum Siapa yang paling ahsan? Siapa yang paling baik dan bagus akhlak dan budi pekertinya? Oleh karena itu, mari kita perbaiki akhlak kita bersama-sama. Saya yang baca hadis ini dan panjenengan yang mendengarkan dengan hikmat, dengan seksama, Jangan penuh tadabur mari kita perbaiki akhlak-akhlak kita apabila setan mengajak kita untuk berakhlak yang buruk jangan diikuti ikuti petunjuk hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teladanilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi kemarin sudah kita bacakan Beberapa dalil di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar, kemarin sudah kita bacakan dalam musnadnya dari sahabat yang mulia, Abi Hurairah, radhiyallahu anhu wa ardhahu Nabi SAW bersabda wasallam bersabda harimau akhlak, diutamimah akhlak, Innama sungguhnya Bu'ithu Aku diutus hanyalah untuk liutammima Untuk aku sempurnakan Maka rimal akhlak Akhlak-akhlak yang mulia Dalam satu riwayat Innama bu'istu liutammima salihal akhlak Sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka untuk Menyempurnakan akhlak-akhlak yang salih yang baik ini menunjukkan bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah diajarkan oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Jadi para nabi dan para rasul itu sudah mengajarkan akhlak, namun belum sempurna. Barulah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan akhlak secara sempurna. Diutusnya beliau dalam rangka menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Asyih Muhammad bin Jamil Zinu, saya nukilkan di sini, rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang asalnya dari Suria, dari negeri Asyam. Kemudian oleh Raja Saudi Arabia, saya lupa apakah Raja Khalid atau Raja Fahad bin Abdul Aziz ya taala beliau diminta untuk menetap di Makkah al Mukarromah untuk menjadi pengajar di ibu kota suci kerajaan Saudi Arabia yaitu di Makkah al Mukarromah yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zinu beliau dalam kitabnya Kutufun Minas Muhammadiyah petikan dan cuplikan dari pribadi dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata mari kita simak ucapan beliau bi hadzal hirsi ala tauhid dengan kesungguhan di atas tauhid wa bi hadhil akhlaqil hasanah dan dengan akhlak yang baik ini nasarallahu muslimin Allah telah menolong orang-orang muslim, kaum muslimin. Jadi kaum muslimin oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditolong, itu sebab datangnya pertolongan Allah itu ada dua. Yang pertama, kaum muslimin semangat untuk menyebarluaskan tauhid, mengejarkan tauhid. Tentunya setelah itu berupaya untuk mengamal, mengamalkannya. Kemudian yang kedua, kaum muslimin berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang baik. Maka Syekh mengatakan Nasarallahu muslimin Allah menolong kaum muslimin islamu fil ma'murah Bukan hanya ditolong Agama Islam tersebar luas Fil ma'murati di bumi Allah yang dihuni oleh manusia Tersebar luas Makanya sampai ada istilah ketika kami Masih belajar di Mekah al yang Yang diistilahkan oleh para ulama tidak ada matahari terbit tidaklah ada bumi yang matahari terbit dari sana melainkan dari bumi itu ada pemuda yang dikirim ke Makkah atau Madinah untuk menuntut ilmu jadi tidak ada matahari terbit di sebuah negeri kecuali di negeri itu ada pemuda-pemuda yang belajar ke Makkah Al Mukarramah atau ke Al Madinah An Nabawiyah makanya di Saudi Arabia itu lebih dari 136 negara pemuda-pemuda Islam yang belajar di sana. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Islam tersebar di seluruh bumi Allah yang dihuni oleh manusia. Di situ ada manusia, di situ matahari terbit, di sana ada Islam. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa yauma tarakal tauhidah wal Dan pada hari ketika kaum muslimin meninggalkan tauhid dan meninggalkan akhlak yang utama asabahumudzullu maka mereka ditimpa kehinaan jadi ketika kaum muslimin meninggalkan tauhid tidak mau mempelajari tauhid kajian-kajian tauhid sepi dari peminat tapi kajian-kajian yang lain rame kemudian ketika kaum muslimin sudah tidak mau mempelajari akhlak yang utama, lebih-lebih mengamalkannya mereka tidak mau, maka pada saat itu kaum muslimin mereka ditimpa azul kehinaan, walhawan dan kerendahan, wala izzalahum, dan tidak ada kemuliaan bagi mereka, illa birruju'i, kecuali dengan mereka kembali, ila tauhidi, kembali mengajarkan tauhid mempelajari dengan baik kemudian berupaya untuk mengamalkannya wal akhlaki dan kembali mempelajari akhlak dan mengamalkannya jadi kemuliaan kita kaum muslimin adalah ketika kita kembali bertauhid dan berakhlak yang yang mulia mari para jemaah kita bersama-sama saya dan panjenengan semuanya mari kita amalkan akhlak-akhlak Rasulullah s.a.w. Dalam kehidupan kita sehari-hari Yang jadi guru Jangan kasar kepada muridnya Tidak ada Rasulullah itu kasar Harap, Apapun alasannya Walaupun dengan alasan Anak sekarang kalau tidak dikerasi Tidak bisa jadi baik Tetap teladan kita Bukan guru di masa sekarang Teladan kita adalah Rasulullah SAW Tidak usah kita pasang Aksi galak kepada murid atau kiai atau ustad pasang galak kepada santri tidak perlu kita mengajarkan akhlak yang mulia kepada murid-murid kita kita mendidik mereka untuk sadar bukan takut kepada kita karena ada fenomena yang saya dengar sendiri dari sebagian wali santri putra putri mereka itu kalau pulang ke rumah tidak beribadah sebagaimana di pesantren kalau di pesantren ibadahnya masya Allah tabarakallah. Kalau kita katakan dengan apa namanya agak berlebihan seperti malaikat ibadahnya lima waktu tidak tertinggal setiap hari bisa setoran sekian halaman tapi begitu pulang ke rumah tampaklah keaslian dari putra putri kita yang sebenarnya di pesantren hanya ditakut-takuti bukan dididik untuk sadar agar mereka beribadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka dari itu ini aja saya sampaikan dulu. Kenapa saya sampaikan di dunia madrasah dan pesantren lebih dahulu? Karena jika kita para ustadz dan ustazah di pesantren tidak menunjukkan akhlak yang mulia, maka lebih-lebih orang-orang di luar madrasah dan pesantren di luar lingkungan yang agamis lebih-lebih mereka tidak akan menerapkan akhlak yang yang mulia. Mari para jemaah diamalkan. Saya mendapati bahwa guru-guru kami, subhanallah, saya mau cerita sedikit tentang guru saya, yaitu al Ustad Abu Abdurrahman Abdullah Amin, hafidhullah ta'ala. Beliau adalah muridnya Syekh Al-Muhadith Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, Muhadithu Diyaril Yaman, ahli hadisnya negeri Yaman, Beliau itu kalau memanggil putranya itu hanya begini. Begini. Tangannya begini. Setelah putranya sampai di depannya dibisikin. Diberitahu dengan pelan. Tidak ada saya lihat putra-putranya beliau, saya saksinya. Yang kalau memanggil temannya dengan teriak-teriak tidak ada. Karena orang tuanya memberikan contoh yang baik. Saya tetangganya, Pak. Saya menjadi tetangga beliau sejak 2006 dan tidak pernah terdengar suara bentakan dari rumah beliau baik dari beliau sendiri maupun dari istrinya dan subhanallah putranya delapan itu menjadi penghafal Quran semuanya subhanallah kami banyak meniru dari beliau hafizullah taala maka antum kalau ingin ngaji parenting cari guru-guru yang sudah praktek praktisi bukan hanya yang pintar berbicara tentang parenting Bukan hanya yang hafal dalil parenting dalam Islam, bukan hanya yang pandai mengupas pintar retorika, mudah dicerna ceramahnya, tapi cari guru-guru yang telah praktek dan berhasil mendidik anak-anak mereka. Subhanallah warajaal. Luar biasa. Putranya beliau masih kecil-kecil itu bisa bisa sudah bisa memandikan adiknya, memakaikan baju adiknya bisa membantu uminya Masya Allah ini adalah contoh bagaimana pengamalan akhlak yang mulia guru kami yang lainnya saya belajar tujuh tahun dengan beliau dari 2001 sampai 2007 28 beliau saya tinggal ke Saudi Arabia tujuh tahun saya mengambil ilmu dari beliau Masya Allah belum pernah saya dibentak dan belum pernah santri-santri dibentak kalau tidak hafal beliau hanya mengatakan ayo yang lain jadi kalau hafalan itu ditunjuk satu persatu, kalau tidak ada yang hafal, yang lain yang hafal ditunjuk. Tidak pernah ada bentakan. Subhanallah. Kemudian guru kami yang lainnya, Al -Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, Taala, pimpinan Ponpes As Sunnah yang ada di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau juga demikian berakhlak yang mulia. Walaupun banyak orang menuduh beliau ini keras, Ustadz garis keras dan seterusnya, tidak. Beliau adalah Ustadz garis lurus. Tapi beliau ini akhlaknya luar biasa. Setiap ketemu kami santri mesti tersenyum, senyum tersungging di bibir beliau. taala. Dan beliau apabila menghukum santrinya itu dipanggil. Saya pengajian begini, setelah ngisi pengajian, kemudian, eh, tadi siapa santri yang terlambat sholat jamaahnya? Silahkan berdiri, kata beliau. Setelah berdiri, akhi, misalnya siapa? Saya masih ingat, si Fulan namanya. Tidak saya sebut ya. Si Fulan misalnya. Tolong kamu milih, bersihkan kamar mandi, mencuci tobak, tobak itu lengser bekas makan, atau membersihkan masjid. Anusat, saya membersihkan kamar mandi. Masya Allah. Jadi kalau menghukum itu disuruh memilih santrinya. Luar biasa beliau. Akhirnya santrinya semua cinta dengan beliau. Tidak ada yang membenci beliau. Cinta. Dan menceritakan kebaikan kebaikan beliau. Bahkan ketika saya sakit di sana. Diberi obat. Yang obat itu sebenarnya miliknya beliau. Pertama kali saya mengenal Al-Habatus Sauda yang cair ya dari beliau ketika kami mondok di sana. Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana akhlaknya guru-guru kita. Kalau dibandingkan guru-guru kita dengan ulama-ulama terdahulu ya tidak ada apa-apanya. Bagaimana akhlaknya para sahabat tentu luar biasa sekali. Akhlaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana akhlaknya para tabiun, tabiin. Bagaimana akhlaknya tabiut tabiin luar biasa. Mari dimulai para jemaah. Dari pagi hari ini, bahwa apa yang biasa, bentak-bentak istri dan anaknya mulai sekarang dikatakan tidak ada kamus bentak-bentak di keluarga saya. Subhanallah, nanti panjiran rasakan, nanti luar biasa. Bukan berarti kalau kita tidak membentak istri dan anak-anak, kemudian kita biarkan istri dan anak-anak kita melakukan kesalahan, tidak demikian. Nasihat terus, terus nasihat hukuman juga ada. Tadi, Ustadzul Quran memberikan hukuman. Tapi ketika menghukum itu sambil senyum dan menyuruh memilih hukumannya, subhanallah. Jadi santri itu merasa ketika dihukum itu nyaman, gitu Ada orang dihukum nyaman ya ini. Beda dengan kita. Kamu sekarang bersihkan kamar mandi sambil melotot, itu santri marah baru coba. Kalaupun dia membersihkan pasti sambil apa? Ngedumel, ngomel. Bisa jadi dia mencaci ustadznya ketika dalam kamar mandi. Tapi kalau disuruh memilih, subhanallah, Ustaz lembut sekali dengan kami, memilih sesuai dengan kemampuan yang kami bisa lakukan, masya Allah. Kemudian para jamaah rahmatullah ta'ala, Asyih Muhammad bin Jamil Zainu, beliau menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang terdapat dalam surah Al-Hajj, surat nomor 22, ayatnya nomor 40. Allah berfirman, wala yang surannallahu yang suruh dan sungguh benar-benar Allah akan menolong siapa saja yang menolongnya siapa saja yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala inna sesungguhnya Allah laqawiyun aziz sungguh dia adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa jadi Allah akan menolong siapa saja yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala Menolong Allah, kata para ulama, adalah menolong agama Allah. Menolong agama Allah yang pertama kali harus kita lakukan agar kita disebut orang-orang yang menolong agama Allah adalah kita mempelajarinya. Dengan kita mempelajari agama Allah, maka kita dianggap orang yang menolong Allah. Subhanahu wa ta'ala, kita pelajari tauhid, kita mempelajari akhlak yang mulia. Dalil yang kedua para jamaah tentang akhlak yang mulia ini keutamaan akhlak yang mulia <tuh> kalau di dalam hadis yang sebelumnya akhlak yang terbaik adalah siapa yang memiliki akhlak yang terbaik adalah orang yang paling dicintai orang yang paling baik di dalam agama Islam maka yang kedua siapa yang akhlaknya paling bagus maka dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam Sahihnya, hadis nomor 3759 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Nabi mengatakan, Inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah ahsanukum akhlakom Siapa yang paling bagus di antara kalian akhlaq akhlaknya. Jadi orang yang terbaik akhlaknya di antara kita adalah orang yang paling dicintai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan kalau kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak usah khawatir. Kita pasti akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah orang yang terbaik akhlaknya agar kita mendapatkan cintanya Rasulullah tentunya cintanya Allah Subhanahu Wa Taala akan kita dapatkan apabila kita berakhlak yang mulia. Yang ketiga diantara hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang mulia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Mari kita simak saya bacakan dulu hadisnya. Ahabbu ibadillah ila Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau tadi dicintai oleh Rasulullah, sekarang dicintai oleh Allah. Ahabbu ibadillahi ilallahi hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah <coughs> adalah <coughs> ahsanuhum akhlakom siapa diantara mereka yang paling bagus akhlaqa akhlaknya jadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bagus akhlaknya Masya Allah jadi, kalau hadis pertama tadi menjelaskan yang terbaik di antara kita yang paling bagus akhlaknya, yang kedua menunjukkan bahwa manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah yang paling bagus akhlaknya, dan yang ketiga, hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang paling bagus akhlaknya. Semua menunjukkan bahwa kebagusan akhlak itu menjadi sebab seorang mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat. Bahkan lebih dari itu, dalil yang keempat para jemaah Allah Subhanahu wa taala hadisnya disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Hadis ini disebutkan dalam Sunan Abi Dawud Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Hadis nomor 4798 dari jalannya umil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini riwayat Abu Dawud dari jalannya umil Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina," kata Nabi, sesungguhnya orang yang beriman layu dariku benar-benar dia akan bisa menggapai bisa meraih bihusni hulukihi dengan kebagusan akhlaknya darajat as soimi derajatnya orang yang berpuasa di siang hari alqaimi lagi sholat malam berdiri di malam hari Jadi misalkan ya Kita di luar bulan Ramadan tidak berpuasa Atau jarang berpuasa Bukan hanya jarang mungkin ha? Tidak berpuasa sama sekali Selama di luar bulan Ramadan Puasa Muharram juga tidak Puasa Arafah juga tidak Apalagi puasa Senin Kamis Atau puasa Dawud Namun dengan kebagusan akhlak kita kita bisa ya mencapai derajatnya seorang yang puasa di siang hari dengan puasa sunnah dan orang yang sholat di malam hari dengan sholat sholat malamnya nusha allah dengan kebagusan akhlak kita walaupun mungkin ini sholat malam kita malas-malasan kalau di bulan ramadan ini alhamdulillah karena setan-setan yang apa namanya pemimpin-pemimpinnya setan itu dibelenggu setan-setan besar dibelenggu sehingga kita mudah untuk melaksanakan ibadah tapi di luar bulan Ramadan ibadah sholat malam itu berat sekali para jemaah lebih-lebih bagi kita yang pekerjaannya berat yang pulang kerja sudah mengantuk sudah kelelahan maka puasa di siang hari berat, sholat malam juga berat. Namun kita bisa meraih pahala dan derajatnya orang-orang yang puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari dengan kebagusan akhlak kita. Dengan kebagusan akhlak kita. Maka mari para nanti pulang ini lah. Kan kebanyakan istri-istri pacarnya tidak ikut. Ketuk pintu yang pelan, ya. Belum dibuka, ya ditunggu di depan. Sambil dikir atau sambil apa ya nanti istri panjangan membuka pasti akan tanya jadi jam berapa tadi di sini nunggu mesti gitu apalagi dibukanya baru jam tujuh eh ya. umumnya anak, anak ngorok ya tunggu saja di depan ya tunggu gitu saja jadi depan tidak usah kita kemudian dobrak dobrak pintu atau marah-marah memang ini pelajaran bagi saya dan panjenengan bukan hanya panjenengan saya pun berat ya sudah ngetuk pintu gak dibuka-buka itu pasti ada sedikit emosi, tapi kalau kita ingat akhlak yang mulia bisa meraih derajatnya orang yang puasa dan sholat malam, maka kita berupaya akan mengamalkannya. Iya, para jemaah. ta'ala. Misalnya ya, ya namanya di masjid itu mesti ada anak-anak. Dan tolong, para jemaah, jangan salah dalam menyikapi anak-anak. Anak-anak itu dunianya apa? Dunianya anak-anak ibadah, kerja atau main-main. Dunianya anak-anak main-main. Itu dunia mereka memang. Mereka dunianya belum dunia ibadah seperti kita. Belum dunia kerja seperti kita. Tapi coba ya para jamaah. Ini saya sudah berkali-kali Pak. Kata-kata itu ternyata berbeda dalam sentuhan itu. Ketika saya ngimami saya mengatakan. Adik-adik. <tuh> saya biasanya bahasa Jawa. beton parang rame gitu Saya bilang begitu. Rame anak-anak. Loh bener ini. Itu sudah saya coba. Terus saya mendengar seorang ustaz saya lupa sudah lama begitu. Coba kata-katanya dirubah sedikit. Ada adik, adik monggo sholatnya sing sahi. Gitu. Monggo sholatnya sing sahi. Loh berubah itu. Luar biasa. Ini saksinya Mas Ozi pernah. Jumatan saya khutbah Jumat ya. Rame gak anak-anak di belakang? Rame. Terus saya nasihati tidak ada kata-kata rame. Saya rubah Ya itu langsung semuanya masya Allah sehabis sholat tuh zikir tidak ada yang guyon sehabis sholat tuh biasanya anak itu rut rebutan itu Jumat berkah dan seterusnya itu langsung tertib masya Allah saya sampai kaget loh anak-anak masih di dalam iya masih di dalam karena saya ngimam bisa lihat oh masih di dalam tertib ternyata kata-kata itu lain pak yang kata-kata satu tidak boleh rame itu malah nantang mereka untuk apa rame tapi kalau kata-kata, ayo adik-adik, sholat pun ingkang sahe, le. sholat pun ingkang saya itu berbeda itu, subhanallah. Walaupun nanti bertahap ya, kalau dalam dalam apa parenting Islam bertahap, nanti kapan-kapan dia juga harus dikatakan kata-kata tidak, jangan terus ya, ya, ya terus, harus ada kata-kata tidak, tapi bertahap. Mereka baru apa namanya mendengar nasihat kita, mungkin selama ini bapak-bapak takbir tidak memberi nasihat, atau bapak-bapak orang tuanya mengajak anaknya ke masjid tidak pernah diberi nasihat. Saya pernah mendengar seorang ustadz, bukan mendengar, membaca tulisannya Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, LCMA, Hafizullah Ta'ala. Dan beliau adalah ketua STDI Jember, sekolah di Rosat Islamiyah, Imam Syafi'i, Jember. Beliau mengatakan, dan ini benar, dalam tulisannya itu kalau tidak salah ingat ya, intinya, intinya, tulisannya secara pasti saya diapal. Intinya adalah, kalau mengajak anak-anak yang belum bisa tenang ke masjid, tolong orang tua memberitahu dulu. Dan inilah yang sebenarnya diamalkan oleh para ulama. Saya melihat sendiri, saya punya guru namanya Sheikh Dr. Hamud Asubayi, As orang Saudi, orang yang tinggi, ada besar, orang yang tinggi. Mungkin saya segininya, tingginya. Beliau itu bawa putranya masih kecil-kecil. Ya mungkin usia antara 3 sampai 5 tahun. Yang kakaknya mungkin STK, yang adiknya mungkin belum TK. Dibawa ke masjid anak dua itu. Laki-laki semuanya. Subhanallah setiap masuk masjid diberitahu. Yang intinya kalau di masjid nanti tenang. Kalau kamu tidak sholat, tidak mau sholat, duduk saja jangan bikin gaduh. Pokoknya intinya begitu. Subhanallah putranya tidak ada yang gaduh. Terus saya ternyata cospleng itu. Setiap saya ngajak anak-anak nanti masuk masjid, kalau kamu mau sholat tahatil masih dulu bareng Abi. Kalau tidak mau duduk saja. Alhamdulillah duduk anak. Yang lain yang nggak diberitahu sudah seperti ini, tong tang dong. Akhirnya jamaah merasa terganggu. Nah itu. Maka dimulai para jamaah akhlak yang mulia. Jadi cara memberitahu anak juga perlu ini, perlu ilmu. Ternyata saya praktekkan sendiri kalau dengan kata-kata jangan itu anak malah menantang. Kalau kata-katanya dirubah dengan sholatnya yang bagus, anak-anak malah subhanallah. Dia membuktikan bahwa sholatnya itu bagus, luar biasa. Itu. Jadi anak-anak kita begitu. Toib. Kemudian yang kelima, para jamaah rahmat subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Alaihi Wasallam hadisnya diriwetkan oleh Imam Abu Dawud hadis nomor 4800 dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari hadisnya ya sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Anazza'imu baytin Fi robadil jannah Aku menjamin Dengan sebuah istana Di surga tingkatan terbawah Liman Bagi siapa saja yang meninggalkan Perbantahan, perdebatan Wa inka Sekalipun dia di pihak yang benar Jadi Rasulullah SAW meninggalkan menjamin bagi seseorang yang meninggalkan debat walaupun dia di pihak yang benar dijamin dibangunkan sebuah istana di surga tingkatan yang terbawah yang kedua wabaitin dan aku menjamin sebuah istana rumah fi wasatil jannati di surga tingkatan pertengahan liman tarokal bagi siapa saja yang meninggalkan dusta, meninggalkan bohong. Wa inka nama zihan, sekalipun dia hanya berguru, bercanda dengan bohongnya itu. Jadi orang yang tidak berbohong atau meninggalkan dusta, walaupun hanya sekedar bercanda atau berguru, itu dijamin dibangunkan sebuah istana atau rumah di surga yang pertengahan. Yang ketiga, wa fi a'lal jannah. Dan aku memberikan jaminan sebuah istana atau rumah di surga tertinggi. Di surga tingkatan yang paling tinggi. Bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu. Bagi siapa saja yang bagus akhlaknya. Liman hasuna khuluquhu bagi siapa saja yang bagus akhlaknya. Masya Allah, Orang yang bagus akhlaknya itu surganya paling ting, tinggi pada jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang keenam ini soal yang terakhir ya, sebagian para jamaah sudah ngantuk. Ya. Saya juga mulai batuk-batuk. Ya. Ini isyarat. Kalau yang baca kitabnya mulai batuk-batuk, jamaahnya mulai ngantuk, isyarat harus berhenti. Ini. Tidak hikmah diteruskan ini termasuk akhlak ya akhlak itu ngajinya nggak boleh panjang-panjang <laughs> ya ini akhlak ya panitia juga segera nutup masjid kan istirahat pak ya, Taib disebutkan dalam hadis Nabi SAW hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya hadis nomor 9235 dan hadis ini dari jalannya sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadisnya dinyatakan hasan li oleh Syih Al Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang terbaik di antara kalian?" Qalu para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." "Tentu ya Rasulullah. Kami ingin mendengar siapa orang yang terbaik di antara kami?" Nabi menjawab, hiya orang rukum orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah atwalukum a'maro siapa di antara kalian yang paling panjang umurnya wa ahsanukum tapi yang paling bagus akhlaknya dan panjang umurnya dan paling bagus akhlaknya jadi yang terbaik di antara kalian itu yang panjang umurnya dan bagus akhlaknya kenapa demikian disebutkan dalam sebuah hadis para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ketika beliau Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ada dua orang yang berjihad yang satu meninggal lebih dahulu yang satu meninggal setahun kemudian Rasul mengatakan bahwa tingkatan surganya lebih tinggi yang meninggal setahun kemudian kenapa demikian karena dia bisa berpuasa Ramadan dan dia bisa beramal soleh selama satu tahun penuh. Sehingga panjang umur yang umurnya diisi dengan ibadah itu, itu menjadi lebih baik. Nah, menjadi lebih baik. Daripada seorang yang tidak diberi panjang umur, apalagi umurnya tidak diisi dengan ibadah. Jadi seorang sama-sama ibadahnya, sama-sama persis ibadahnya. Yang satu diberi umur 50-51 tahun, tentu yang 51 tahun Kedudukannya lebih banyak di sisi, lebih tinggi di sisi Allah. Ibadahnya lebih banyak di sisi Allah. Karena setahun itu dia bisa beribadah banyak, mungkin bisa berumroh, mungkin dia puasa Ramadan, setahun berikutnya, mungkin dia bisa berhaji, mungkin sedekahnya semakin banyak, tentunya sholat lima waktunya juga semakin banyak, sholat malamnya, puasa sunnahnya, dan seterusnya. Maka Nabi menghabarkan di sini bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling bagus akhlaknya. Taib. Ini para jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait keutamaan akhlak yang mulia masih banyak sebenarnya hadis-hadis yang terkait akhlak yang mulia. Tapi bagi orang yang mencari kebenaran enam hadis itu sudah cukup. Sebagaimana diucapkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pernah mengatakan Talibul Haqqi Orang yang mencari kebenaran itu yakfihi dalilun Cukup baginya satu dalil Jadi orang kalau ingin kebenaran Itu didalili satu sudah cukup Wa amma sahibul hawa Adapun orang yang mengikuti hawa nafsunya La yakfihi alfu dalil Maka orang yang mengikuti hawa nafsu itu Tidak cukup baginya walaupun disampaikan seribu dalil Nah, ini sudah kita kaji ya dalam Kitab Kumpulan 88 Mutiara Faidah sudah kita katamkan di sini bahwa seorang yang mencari kebenaran itu cukup satu dalil Insya Allah saya sampaikan satu dalil sudah cukup apalagi enam sebagai penguat dan mulai detik ini atau pagi ini mari kita berupaya berakhlak yang mulia para jamaah ya ta'ala karena saya masih sering mendengar mohon maaf mohon maaf ini bapak-bapak sudah rumah tangga lama itu kalau nelpon istrinya kok ketus banget kok yang mesra gitu lah assalamualaikum sayang lagi apa sayang masya allah gitu kan gitu toh. eh le pacaran bian ya allah ya robi ya allah ya kan ya kan tapi ya allah ya jadi nggak apa apa pak panggil sayang itu masya allah walaupun sudah tua ya walaupun sudah tua nggak apa apa Rasulullah SAW memanggil sayang-sayang Padahal beliau sudah sepuh, Rasulullah sudah sepuh Rasulullah memanggil Aisyah dengan panggilan kesayangan itu usianya beliau berapa? Rasulullah 53 tahun lebih Lebih dari 50 tahun masih memanggil istrinya dengan panggilan apa? Sayang Lagi kita masih 40-an saja Boya nanti Dan seterusnya Boyang yang lembut ya Nelfon yang lembut nanti telepon istrinya Dek Assalamualaikum Sampai pengen belanja apa tak belanja nih kan gitu yang lembut gitu lah dibuat mesra gitu subhanallah tapi setan ini memang haris barisan haris itu apa e, kalau bahasa kita ini semangat gigih untuk menjauhkan kita dari agama Allah ya walaupun yang pertama kita dijauhkan dari akhlak yang mulia ya kadang-kadang orang-orang kan begini saya kan sudah bertauhid tidak berbuat syirik sunah-sunah juga saya kerjakan tapi akhlakmu buruk berarti kamu dijauhkan setan dari akhlak yang mulia jangan sampai dijauhkan Demikian ceramah yang bisa disampaikan ya. Jadi mari dicoba dari telepon aja ya, dicoba sekarang. Ya. nanti saya dengarkan dari samping kan. Lek telepon piye jajal. Lek cek kwasar berarti belum ada perubahan. Nanti saya tampilkan dalilnya lagi insyaallah. Berarti dalilnya kurang. Harus seribu dalil ini. Iya, sudah mengakar, sudah namanya berkarat ya Pak. Berkarat itu berat itu untuk merubah. Ya. Karena sudah biasa kasar dengan istrinya. Tapi ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat akhirul kalam subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tsumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa